bungkus tuh. Shooting. Bosan, silakan duduk. Ibu di samping. Ini adalah akhirnya syuting hari pertama di tahun 2019. Syuting Uang Kaget mulai jalan lagi. Bukan bungkus ya? Ya tentunya nggak bungkus. Ini program sangat mulia sekali. Hari ini di Kampung Cidokom, Gunung Sindur, Bogor. Ya pokoknya syuting Uang Kaget akan berjalan 5 episode, satu hari satu episode. Ya mudah-mudahan Uang Kaget bisa jalan secara reguler atau secara intens. Aneh, harapan kita semua seperti itu. Ini program bagus banget, nggak ada yang namanya menginspirasi. Bagi-bagi rezeki, tapi kepada orang yang sangat tepat sasaran. Ya, kalau untuk acara di dalam studio dengan berbagai macam konten, gimmick atau dan segala macamnya itu hal biasa. Tapi Uang Kaget di luar dari luar biasa. Kita naik mobil dulu yuk, pindah. Enggak, ini kita lagi syuting Uang Kaget. Ya, seperti biasa lah, ini aktivitas kita setiap hari. Tampak jangan ya, didoain bungkus ya. Enggak mungkin, ini adalah program Mas Helmi ya. Legendaris juga, sangat berpengaruh juga untuk rakyat kecil. Tadi gue juga udah sampaikan bahwa kita ini sebuah elemen penting lah yang mewakili pemerintahan, bahwa kita peduli sama rakyat kecil. Betul. Ya. Suka dukanya apa aja timekeeper? Di pasar kadang-kadang diomelin pedagang, terus kadang-kadang digemes-gemesin orang, dicubit-cubit, dicubit-cubit, nih sampai jerawatan semua kan? Kamu juga kan? Sama kan? Kalau aku jerawat kangen samuan. Waduh, yes. Itu repot tuh, beda case-nya. Okay. Jadi seru sih, kita tuh di sini benar-benar kayak apa ya, artis tapi kayak kita syuting untuk charity, untuk sosial. Apa? Untuk kegiatan sosial gitu. Itu yang nggak semua artis punya jiwa seperti itu ya, yeah. Walaupun honornya nggak besar, nggak dua digit, nggak yeah, berlebihan, betul, tapi nggak nyinyir orang kan, betul. Tapi kita bantu orang, siapa tahu doa orang kecil itu bisa berbalik dan kembali kebaikannya ke kita, bener nggak? Yeah, betul. Memang itu yang paling mahal ya, nah, ketimbang rupiah-rupiah yang kita dapat. Iya yeah, betul. Jadi kita tuh nggak memandang bulu dan kita nggak memandang materi, alias kita nggak matre, betul? Yeah. Anda orang yang nggak matre, saya juga nggak matre. Sejauh ini aku orang yang cukup-cukup aja. Nah, cukup-cukup aja, sederhana, yang penting selalu cukup ya. Ya. Nah, dan syutingnya di tempat-tempat yang terpencil. Nah, syutingnya juga di tempat-tempat yang bagus-bagus, terpencil, pelosok-pelosok, kayak village gitu ya. Ya, ya. Desa. Itulah istimewanya Uang Kaget. Kita nggak pernah yang namanya syuting dengan daerah yang penuh dengan kemewahan. Ya. Selalu yang dikemas dengan kesederhanaan biar kita juga bisa berkaca bahwa sebenarnya sebelum kita seperti ini juga kita dulunya juga sama dengan mereka gitu, cuman mereka butuh peluang aja supaya bisa berkembang. Makanya aku bersyukur banget nih, target-target yang kita temui ya Gil, setelah itu mereka akan punya usaha, contohnya martabak kaget pasti mereka akan buat, nasi goreng kaget, semua serba kaget, nasi uduk kaget, serba kaget, nasi uduk kaget.
mie ayam kaget. Jadi kita benar-benar bangga ya, bisa orang tuh kita bisa bantu orang menciptakan lapangan kerja, nasi mereka di situ, rezeki mereka di situ, itu kita bangga banget daripada kita nyinyirin orang. Yes, kalau syuting di dalam studio itu hanya bagian dari konten, bagian dari gimmick, ya yeah. Itu ide seorang kreatif aja lagi, gimana caranya mengemas acara itu jadi jauh lebih naik dan ditonton masyarakat. Tapi kan bibit-bibit bobotnya berbeda. Berbeda, kita beda lah. Yang penting, apa ya, uang kaget ini bukan suatu penyesalan, tapi suatu kebanggaan. Tapi kemarin sempat dibilang bungkus. Gimana sih kalian sebagai bagian dari uang kaget sendiri? Mungkin pertanyaan itu bagusnya Angel yang jawab. Nah, Angel gimana? Kamu main aman ya? Gak mau jawab yang bungkus ya? Enggak, soalnya dia tuh orangnya males gitu, dia mau move on gitu. Kebetulan yang ngomong itu kan orang dari masa lalunya dia. Jadi kita semua gak setuju dibilang uang kaget bungkus karena itu bukan sesuatu kenyataan. Kalau memang kita benar-benar bungkus dan realitas seperti itu, ya kita mengakui, oh ya udah gitu. Tapi uang kaget ini tidak akan pernah bungkus, yang ada revolusi terus ya, transformasi terus, karena ini legendaris, ikonnya Mas Helmy Yahya. Apalagi Pak Jokowi sendiri pernah bilang bahwa program ini sangat menginspirasi karena membantu banyak orang, belusukan juga gitu. Jadi gak sembarangan program lah, ini program mulia gitu. Tapi sempat sebel gak sih kita dibilang bungkus, Angel sendiri perasaan gimana? Gak sebel sih, ngakak aja. Sekali bohong kok bohong mulu gitu ya, bingung ya. Pak, kan dia yang malu kan, Bapak ini nemunya dari mana gitu loh. Aduh, jadi merusak apa ya, merusak netizen itu gini loh. Netizen orang banyak itu yang baik jadi gak baik. Jadi mau ikut ngehina, ikut nyinyir, ikut kesel gitu loh. Ngapain kita jadi manusia membuat orang semua orang kesel, namanya bikin dosa gitu loh. Bapak itu nemu dari mana, Pak? Jawab dong. No comment. Tadi kan dapat pendapat dari Angel ya soal pertanyaan tadi. Kayaknya kurang lengkap kalau misalnya kita tanpa mengundang ajudan kita. Ajudan. Coba ajudannya. Ajudan dia lagi makan, Bu. Compay, sini putar compay. Nah. Ini tim uang kaget. Namanya Compay. Gimana? Compay, nah, Compay. Lu sedih enggak sih? Temen ini dibully mulu. Ngomongnya yang kenceng ya, Bro. Badan gede lu ngomongnya yang kenceng. Gak usah dipeduliin, Compay. Hah? Gak usah dipeduliin. Oh, gak usah dipeduliin katanya. Terus gimana sih tanggapan lu yang dibilang katanya uang kaget itu bungkus. Kesel gak lu? Dia bilang katanya programnya mukanya tertutupan. Iya. Nah, emang dia punya program? Wah, itu no comment. Dia gak pernah ngomong, sekali ngomong nah, begitu ya? Gede. Tajam lho, Bo. Terus, apa lagi? Udah gitu aja. Udah, oke lanjutin lagi. Ya, gue cuman senyum aja, buktiin ntar tanggal 21 gue syuting lagi kok, uang kaget. Uang kaget masih ada. Ini kan pergantian tahun. Semua all crew, semua orang bagian kantor kan itu butuh liburan. Butuh spend time dengan keluarga. Makanya uang kaget diliburkan dulu. Tapi, ini kan udah masuk tanggal-tanggal udah orang bekerja seperti layaknya hari biasa ya. Ya uang kaget udah mulai harus syuting lagi dan harus diketahui uang kaget itu udah ada dari tahun 2003, bayangin. Sekarang 2019. Udah mulai itu di tahun 2018 ya. Uang kaget itu enggak akan ada masanya, dia akan terus ada. Cuman momennya aja yang harus di saat lagi kencang ya syutingnya dikencangin, kalau di saat lagi ratingnya sedikit down ya memang harus dikurangi gitu slot-slotnya. Itu aja.